ini saya dedikasikan sih untuk orang-orang perempuan kepala keluarga seperti ibu saya dulu gitu, yang berjuang jatuh bangun sama saya dari bisnis dari nol sampai sekarang itu saya bersama ibu. Jadi ketika sekarang saya dikasih rezeki lebih sama Allah, saya pengen buat program yang berguna buat perempuan kepala keluarga. Mie ayam ini sempat saya komersilkan dulunya, sempat saya jual dengan harga 19.000 per porsi. Tapi karena berpikir sepertinya ini akan lebih berguna ketika bisa bantu banyak orang, jadi ya udah deh saya ikhlaskan lah harganya, terserah teman-teman rekan-rekan mau bayar berapa silahkan. Dari program yang ini bisa membantu perempuan kepala keluarga tadi, pelatihan anak putus sekolah, terus ke kaum duafa. Harapannya sih tetap bisa, program ini tetap bisa sustainable, bisa membantu banyak orang.